Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi di channel Binda Kasih. Nah kali ini sobat semua, sore-sore saya mau buat makanan sostel. Nah jadi ini kita coba jadi atau tidak. Nah ini kita gunakan ada telur 3 butir dan ada wortel juga sobat semua. Dan ini ada sosis, dan ini ada juga daun sokre dan plastik es lilin ya sobat semua. Jadi ini saya mau giling dulu bawang putih ya sobat semua, saya juga lupa tadi letakkannya, jadi ini saya giling dulu. Nah jadi ini kita gunakan bawang yang sudah kita giling ya sobat semua. Nah ini langsung saja kita potong-potong wortelnya ya sobat semua. Nah ini kita bersihkan dulu. Ini kita potong-potong kecil-kecil ya. Yuh. Ini kita potong-potong petak atau kecil-kecil. Nah ini kita cuci dulu wortelnya supaya bersih. Dan ini daun bawang yang sudah kita potong-potong ya. Nah ini langsung saja kita pecahkan ini. Bismillah. Ini kita gunakan 3 biji. Kita tidak buat banyak dulu ya sobat semua, sebab ini kan kita coba dulu jadi apa tidak. Ini kita aduk. Nah ini kita bagi sedikit penyedap rasa. Apa? Kenapa kamu duduk dulu? Buat makanan. Enggak mau aja keluar. Kasih ini malah sebab semua duduk lah. Nah jadi ini kita letakkan aja. Apa itu? Wortel ini kita letakkan. Ini boleh. Ini langsung aja kita aduk. Jangan goyang. Nah ini kita cuci lagi daun bawangnya. Langsung saja kita masukkan. Semoga jadi ya sobat semua. Ini kita aduk lagi, aduk kembali. Ini dia jadinya. Jadi ini kita langsung masukkan ke plastik ya sobat semua. Nah jadi ini sosisnya pun sudah kita masukkan ke plastik. Dan ini sudah selesai ya sobat semua. Jadi ini langsung saja kita masukkan ke dalam plastik.
Ini kita pindahkan ke sini ya sobat semua, supaya tidak susah ya masukkan. Nah, ini langsung saja kita masukkan ke dalam plastik. Terus hati-hati. Nah, ini kita ikat. Nah, jadi ini yang sudah kita masukkan ke plastik. Ini tadi 4 cuman yang pakai sosis. Jadi ini yang tidak pakai sosis ya sobat semua. Sebab sudah habis sosisnya. Cuman tadi kita beli sosis hanya 3. Jadi ini kita rebus dulu. Kita panaskan dulu airnya. Nah, jadi ini sudah saya masukkan, tapi ini sudah jadi ini saya mau balikkan dulu. Nah, ini kita balikkan dulu. Tapi ini kebanyakan telur. Ini memang khusus pakai telur ya sebab semua paling banyak. Nah, jadi ini sudah saya matikan ya sebab semua. Nah, sebagainya sudah pecah. Dua sudah ada pecah tuh. Nah, ini langsung saja kita angkat. Nah, jadi ini sudah selesai kita angkat. Tengok, sudah pecah. Ini dua pecah sudah. Ini langsung saja kita dingin supaya kita goreng. Supaya kita buka dulu bungkusnya. Oh, panas. Nah, jadi ini sudah selesai kita buka. Jadi ini langsung saja kita masak. Nah, ini minyaknya sudah saya panaskan. Nah, ini langsung saja kita masukkan ya sobat semua. Wow. Panas ya. Nah, jadi ini sudah kekuning kecoklatan. Ini sudah kita balikkan. Nah, jadi ini sudah masak. Ini saya langsung angkat. Nah, jadi ini yang sudah masak. Ini nampak gosong sobat semua, tapi tidak gosong ya. Ini tadi lengket dia ke kualinya. Nah, jadi ini dia. Jadi ya semua sudah selesai. Tidak banyak ya sobat semua, tapi ini kan kita coba dulu. Nah, jadi ini sudah kita selesai kita potong. Jadi ini kita tunggu ya malah selesai mandi supaya kita makan. Nah, jadi ini Kak Ami dan sini malah makan. Boleh sedap? Sedap. Sedap banget. Makasih. Jatuh kan? Belum 5 menit. Nah, ini dia. Mau minum? Aku udah selesai yang enak. Besok kita buat lagi lebih banyak kan? Ih, tengok si aja sebab semua. Duduk mam-mam ja. Oh, tengok bedak aja, jangan salpok. Semua sudah bedak-bedak. Ih, sini aja pakai. Enggak, mami tadi buat. Ini? Itu mami pakaikan tadi. Nah, jadi sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain video. Iya, ada juga yang ada telur. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.